Halo teman-teman, video kali ini aku akan mau memperlihatkan buku motivasi yaitu Renungkan Hidupmu. Sebelum mau menjemput guys, dilengkapi ilustrasi menarik dan tabel optimalisasi amal soleh. Kan belakangnya kayak gini. Mari kita lihat ya. Tadi aku rekam ya teman-teman, tiba-tiba HP aku mati guys. HP aku mati sendiri saya tiba-tiba. Nah ini HP aku baterainya lagi menaik ya. Semoga tidak mati ketika aku lagi merekam video. Yang kosong ini gak usah review ya guys. Ini buku dan apa namanya bekas yang biasanya dibaca entah itu pamanku atau bibiku guys. Aku suka aja sih guys buku ini serius lah karena ada gambar gitu. Kalau nggak ada gambar juga aku tetap suka sih guys. Buku motivasi yang kayak gitu. Buku yang mau yang ada gambar maupun tidak ada gambarnya aku suka guys. Ini aku baca kalau misalnya mempunyai waktu luang doang guys, misalnya apa aku ditaruh ya kan di kamar karena ada akhirnya apa aku tidak pernah ditaruh guys, masih ada Om Hendra gitu atau ayah sambungku. Ini halamannya beberapa kepotong ya, nggak tahu di halaman berapa. Jadi ya aku pengen penasaran aja secara lebih detail ya atau lebih lengkap. Ternyata ada yang kepotong gitu dari buku ini ya. Mungkin bibiku atau pamanku nyimpan buku ini cukup lama sekali guys di situ. Guys, ini videonya part 2 dulu. Nanti aku akan buat video lagi. Guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next time video. Bye-bye.